mengais rezeki di pinggir jalan. Pernahkah kamu merasa bahwa segala usaha yang kamu lakukan saat ini sia-sia tak berarti? Bukan menjadi rahasia lagi bila setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang sukses dengan kemampuan finansial yang kuat. Namun, sadarkah kalian bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang? Terkadang rezeki bisa datang dalam bentuk lain, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan juga keselamatan. Thank you.
Sudah berapa lama jualan ikan, Kak? Terjun dari 2017. 2017 ya. Ini ikan dari NTT semua ya. Tinggi nggak, Kak, orang kota makan ikan? Tinggi. Cukup tinggi ya, bagus ya. Oke, salam dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa makan ikan ya. Ikan di NTT segar. Dan ini adalah salah satu UMK Kota Kupang. Mari kita dukung UMK. Gimana, Bram?